Hai guys, kembali lagi dengan aku Rizka pastinya. Kali ini aku ada rujak mangga yang katanya ini mangga viral. Jadi aku beli di online loh guys, kilonya itu 37.000. Dan aku penasaran seenak apa sih yang namanya mangga yang viral itu loh. Kita langsung coba aja yang udah dibelah ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sambalnya aku udah bikin, dicobek langsung kita cocol. Bismillahirrahmanirrahim, ini jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kulitnya agak tebal, jadi susah digigit, kayak keras gitu ya. Tapi dia ininya crunchy loh. Jadi ini kayak mirip mangga pari loh. Tahu gak sih mangga pari yang kecil-kecil tuh? Dia size-nya kecil banget, kecil banget. Dua jari. Mari kita cicip yang kecil. Ya. Dia ada bijinya. Kalau yang kecil gini, kulitnya belum terlalu tebal, jadi masih enak. Masih crunchy banget sama kulit-kulitnya. Cocol. Kalian bisa dengar suaranya kan enak banget. Crunchy, bener-bener crunchy. Wow. Ukuran kecil lebih enak. Masih bener-bener muda. Kalian dengar kan? Hiraukan agak bisik-bisik dikit karena saya lagi ada di kampungnya mama saya. Jadi banyak orang ngobrol terus lalu lalang kayak motor gitu, so berisik banget. Dia bulat banget kayak telur ya. Ini kulitnya juga udah mulai tebal. Kalau kata kita ini kayaknya udah tua kali ya. Nah, ini dia udah bener-bener mulai kayak tua, jadi dagingnya nggak terlalu crunchy. Kita nyari yang sedikit crunchy, oke? Okay. Mulai pedes ya.
Ini asam, asam. Cuman nggak yang terlalu asam kayak gimana gitu, nggak. Dia asam biasa, kayak asam mangga muda biasa. Wah. Udah mulai pedes, guys. Udah guys, ngujaknya sampai di sini dulu. Udah mulai kepedesan. Thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, bantu share, dan komen di bawah. Bye! Wah. Ini cabai pedes banget, gengs. Sampai keluar air mata.